Hello, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya dalam Alizol Channel. Hari ini saya ada beli sebiji motor LC 5 speed V2. Okay. Sebenarnya saya tak plan pun nak beli motor ni asalnya. Tapi tadi saya pergi kenduri, then saya jumpa dengan seorang pakcik ni yang saya dah kenal lama. Dan pakcik ni pun saya borak-borak-borak. Rupanya pakcik ni baru keluar daripada hospital. Dan saya borak-borak lagi, pakcik tu pun buka mulut. Dia kata dia pakai motor skuter sekarang, dia kata. So saya tanya, motor LC tu kat mana? Ada kat rumah, dia cakap. Dia kata dia ingat dia nak jual motor tu. Lepas tu saya pergilah tengok motor tu kat rumah dia. Rumah dia pun dekat dengan rumah kenduri tu. Saya pergi tengok. Bila saya dah tengok motor tu, saya kenal lah pakcik ni memang pandai jaga motor kan. Saya pun risik-risik lah harga berapa dia nak jual. Dia cakap dia nak jual harga sekian-sekian. So saya rasa harga tu memang berpatutan sangat dengan harga motor tu. Kebetulan pula memang saya ada standby lah sikit duit. Memang ada plan nak ambil motor lagi. Okay. So saya cakap dengan pakcik tu, kalau serius dia nak jual, saya nak terus bayar je. Pakcik tu cakap memang serius lah dia nak jual sebab motor tu dia dah tak pakai. Saya pun apa lagi, terus saja start motor tu dan test motor tu. Condition dia seperti yang saya tahulah, saya kenal pakcik tu jaga motor, memang dia akan tukar contoh minyak hitam, memang yang jenis yang bagus-bagus. Tayar dia pun dia pakai Maxxis. So saya pun terus saja cakap dengan pakcik tu, confirm saya nak ambil. Then saya nak terus back in je duit tu, saya cakap. Ok guys, inilah motor yang saya cakap tadi. LC135 5 speed . Motor yang saya cakap tadi yang saya dapat daripada pakcik tu secara kebetulan. Jom kita tengok motor ni secara dekat. Ok, ni bahagian depan dia, lampu dia. Lampu dia sikit ada macam kesan apa ni, ada pecah sikit lah, tapi tak apa, sikit saja. Ni dia bagian dada dia, memang cantik lagi. Bagian dada dia pun memang berkilat, tak ada calar semua. Okey. Ni kita tengok bagian tayar dia pula. Bagian tayar dia, dia punya bunga tayar pun 70%, 80% lagi. Ni dia punya disc, semuanya original sekali lagi. Kita tengok sikit bawah enjin dia. Tu dia punya radiator original lagi. Semuanya bahagian enjin ni original lagi. Okey, sekarang ni di bahagian depan meter . Bahagian meter dia, ni meter dia, cuma ada sikit calar-calar ni, tapi tak apalah, nanti saya akan tinted . Tinted gelap. Jadi tak apa-apa nampak lah. Dia punya inner-inner ni. Ni dah nampak lusuh lah. Tapi tak kritikal sangat. Yang ni nanti kita boleh spray balik. Okay. Ni dia punya bakul dia. Memang semua original lagi. Bakul pun original lagi. Side mirror dia pun original lagi. Okay. Jom kita tengok daripada bahagian tepi. Set tepi. Okay. Daripada bahagian set tepi ni, ni dia. Tak ada calar lagi. Memang cantik lagi. Color dia pun memang cantik lagi. Tinggal nak polish je, kasi naik. Bahagian dia punya casing. Casing. Okay. Ni set tepi. Bahagian set tepi dia semua cantik lagi. Masih lagi original. Dia punya pemijak pun original lagi. Yeah. Cover rantai pun original. Tengok tu. Okay. Dia punya seat pun original lagi.
Tak ada kesan koyak-koyak lagi. Macam saya cakap tu lah, pakcik ni memang pandai jaga motor. Memang dia jaga motor. Ha, dia punya mono pun masih lagi original. Semua original lagi. Ha, kita tengok dia punya spot rim. Kalau anda dapat tengok tu, dia punya spot rim tu memang berkilat lagi. Color dia belum ada yang terkopik. Ha, tu semua kesan-kesan kotor je lah. Tak apa, dah basuh nanti hilang lah tu kan. Okay. Ini bahagian belakang motor ni. Ha, kita tengok. Dia punya lampu belakang. Bawa ke bawah. Mak guard dia. Masih lagi original. Okay, ni tayar. Tayar size standard lagi. Dan bunga dia masih lagi banyak. Ada lagi 60-70%. Okay. Ni dia punya disc belakang. Pump dia. Masih lagi original. Dia punya exhaust pun masih lagi original. Peminyak kaki dia. Sport race dia. Okay. Ha, ni di pandangan daripada sisi yang lain lah. Sisi sebelah kanan. Okay. Okay, sekarang ni jom kita tengok bawah seat pula macam mana dia punya rupa dia. Tengok tu. Pakcik ni pandai jaga jaga motor eh. Siap kain dalam ni, bawah ni. Ha, jom kita tengok. Fuh, memang cantik lagi lah. Saya betul-betul bertuah hari ni. Ha, tengok daripada bawah seat dia masih lagi bersih. Okay. Ha, ni di bahagian bateri. Ha, tengok dia punya tangki dia. Berkilat lagi ya. Masih lagi berkilat lagi. Ha. Wah, ni ada. Ada beg pula ni. Ni pakcik ni tadi lupa ambil lah ni. Tak apa, tak apa. Nanti saya akan pulang balik. Siap kain ni. Nampak dia punya bahagian storage dia. Bersih lagi. Okay, itulah bahagian dalam dia. Alright, luaran motor tu saya dah tunjukkan. Anda mesti tertanya-tanya kan, macam mana pula condition enjin dia. Mesti anda nak dengar bunyi enjin dia kan. Jom saya tunjukkan. Okay, jom kita start motor ni. Kita dengar sama-sama macam mana. Okay, nampak eh. Dia punya lampu N dia pun masih menyala. Lampu meter dia pun masih menyala. Semuanya ada lampu lagi. Okay, jom kita start. Electric starter dia masih lagi berfungsi dengan baik. Okay, jomlah kita dengar sejak lagi dekat macam mana bunyi enjin dia tu. Okay, ni keadaan enjin yang saya tak rem eh. Macam yang anda dengar ni lah. Dia punya mungkin tepet dia sikit ada bunyi. LC ni pakai tepet kot. Ada tepet dia. Okay. Dia punya root sikit lah. Tak critical lah. Dia punya root. Okay, jom kita try rem. Kita dengar. Nampak eh. Tak ada asap lagi eh. Tak ada asap lagi yang keluar. So macam itulah dia punya enjin. Okay, dia punya gear macam mana kita tengok. Okay, salah satu sebab saya ambil LC 5 speed ni sebab ni lah. Sebab dia ada clutch kan. Nak pakai Y suku agak mahal sangat. So saya dapat secara kebetulan ni lah. Saya jumpa lah dengan pakcik ni. Kebetulan pakcik tu lah nak jual motor. Motor yang memang saya nak cari. Terus saja saya ambil. Jom kita tengok dia punya gear dia macam mana. Lembut tak lembut lagi. Kelas dia macam mana. Okay. Okay. Lembut eh. Mudah. Okay. Sekarang ni. Ni meter gear dia pun. Masih lagi menyala. 2. 3. 4. 5.
Okey, 5 je. Okey, puas hati. Okey, dia punya lampu neutral pun masih menyala. Guys, so sampai sini saja video saya hari ni tentang motor yang baru saja saya ambil. Baru hari ni saya ambil. Saya terus saja buat video untuk kongsikan kepada anda semua. Okey. So lepas ni ada beberapa perancangan lah untuk motor ni untuk saya make up sikit-sikit. Tu pun kalau bila saya ada modal lah. Dan saya akan buat video untuk modifikasi motor ni. Okey. Untuk plan awal ni saya ingat saya nak apa? Yang ini-ini yang ni, semua ni yang hitam ni kan. Semua ni saya nak buat baru, nak spray baru. Kasi nampak cantik sikit. Adalah beberapa perkara lagi. Tak apa, nanti kepada yang ingin tengok, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng tu. Okey, sampai sini dulu video saya. Terima kasih kerana sudah menonton. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.